tunggu dulu. Datang ni anak cucu dari kelas. Ada di parang. Dia jangan kau tahu masih pagi, belum ada orang jalan. Be, ayo mi, cinta mas kue nang. Teh, minta. Ada mampu, minta kado dari kue. Yang mau minta, kita senyamin. Dia jangan kau tahu masih pagi. Oh, ya, ya, beda ni. Isu kan kita pamita, be, yang kau dulu dan jelaku. Be, setelah kita berjumpa, pulang pasti kita berdua. Minta. Ani ni. Kuliah di Mita harus berjuang untuk biaya sekolahnya. Begitu terlalu lagi, kalau yang yatim lagi, tak urus. Kalau yatim mau biasa bagus dari kalau yatim. Jadi tak jumpa kalau lupa lagi. Kakek lah tuh jadi jero le. Mungkin mau lewat di pintu merugikan kian marak terjadi, berawal dari bercanda lalu menjadi kebiasaan. Kekurangan kau jadikan candaan hanya untuk sebuah kesenangan. Mulutku mungkin bungkam, tapi hatiku tak pernah tinggal diam. Ia menangis sendirian, meringis kesakitan akibat perlakuanmu yang begitu kasar. Apakah membuli menjadi tren masa kini yang kalian banggakan? Membiarkan sesamamu menangis setiap malamnya. Dia menyebut namamu sebagai seseorang yang sadis dan tak pernah terima dengan perlakuanmu yang bisa berujung tragis. Haruskah aku mengemis demi memaafkan seorang iblis yang membiarkanku meringis saat kebahagiaanku terkikis? Kemarin mau kata apa pun tidak ada kuliah di sekolah. Habis kita kuena, banyak ni mana? Deh, si banyak tuan. Apa ikut berhenti kak? Tenang mau kau, nanti saya urusin. Di mana kau tinggal kak? Mau sentar? Jangan nih, dekat tidak di sini. Kau pulang dulu apa yang kabur-buru? Jangan kapan ya? Tapi itu hari ini. Dia capek nggak tahu dulu lah, kenapa masalah. Dia capek apa di kau? Dia tadi capek. Gimana kamu aja ini? Tidak mau pilih saya.
temanku di situ, nanti apa lagi kok? Kenapa kau mau bantu kak? Kukira sama juga sama temanmu, sering bully kak. Dan suka kalau dibantu kok? Dan terima kasihnya ini. Yo pale, terima kasih. Baik, bisa kasih ke jalan. Baik, Mita. Sampai sini muna, semoga lagi masuk ke demang. Oh iya pale, makasih nak. Iya. Kenapa? Kenapa kok? Kak, ini dapat kak bukti pembelian yang sini kak. Oh, oke, nanti saya selidiki. Terus buku dulu. Nanti bisa dikasih kembali HP-mu kalau selesai kasusmu sama teman-temanmu. Sebenarnya itu video mau aku juga jadikan ancaman buat teman-temanku supaya tidak lakukan hal yang sama. Kalau memang mau aku jadikan cabut, kenapa kau masih ikut-ikut ke teman-temanmu? Hah? Awas memang kumpain aku, tunggu memang aku awas ke berdua. Sebaiknya ini video kasih lihat nih ibu, dik. Sebelum Vicky narbut HP-nya. Ibu bagusnya begitu supaya dapat bantuan dari ibu. Ayo. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami mau mengenal ada sedikit masalah dalam sekolah tentang kasus pembunuhan yang sangat mengkritik. Oh iya, pelakunya siapa dan korbannya siapa? Pelakunya itu Bu, Arespa, Rara dan Pici dan korbannya si Minta. Bukti videonya sudah ada sama saya. Oh, boleh saya lihat? Tahu ya? Ya, seminggu nanti saya tinggal ketolong nyuti ini, kasusnya pas hari Senin. Nah, nanti kalian panggil nih Arespa dan Rara dan Vicky pada hari Senin. Kalau memang mereka tidak mau, nanti saya yang langsung panggil. Iya, kalau untuk itu permisi. Iya, permisi. Dengar-dengar ini ada kasus bully untuk terhadap kita. Kasus bully apa, Bu? Jangan kau nyangkal, karena ada buktimu di saya. Bukti apa? Jadi ini bukan kau ini. Dari mana ini dapat, Ibu? Saya dapat dari temanmu sendiri, Vicky. Iya, Vicky. Ikut ke sama saya sekarang, pagi ini. Kenapa keluar semua coba jumbo? Kenapa masuk? Mami jam pulang, Bu. Kasih masuk, Ki. Oh.
Hah? Langsung ibu. Hormat kau semua. Hormat kau. Panas gitu. Hormat kau. Weh, mendengar kau sang guru. Mana kau ini? Saya gak boleh tahu juga. Ini bisa. Hormat kau. Masih mau kau lakukan itu perbuatanmu lagi? Kamu tanya. Yang kau pergi Suarez. Ini kok sampai pulang. Awas kau ada pulang. Itu lawan Real Madrid ni. Kali ke dia? Berapa skor ni? 4-0. Be. Pace ya. Anak ni di. Ih. Kak, nelpon guru BK di HP tak? Oh, iya. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, bisa kami tolong, Nak? Bisa, Bu. Apa itu? Bisa dipanjakan itu bertiga yang kemarin bully Mita. Suruh minta maaf ke Mita. Kalau memang tidak mau minta maaf ke Mita, saya skor itu bertiga. Oh iya, Bu. Nanti saya cari itu bertiga, Bu. Oh iya. Terima kasih, Pak. Iya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Cari kebetulan. Kak, berarti dia bicara sama kebetulan. Oh, iya. Tahu, tahu. Tahu, tahu. Tahu, tahu. Tahu, tahu. Tahu, oh, di sini kau paling. Baik kau bertiga, dicari kau sama guru BK. Suruh kau minta maaf sama Mita. Kau minta maaf kau jadi skor kau itu? Iya, tanya minta maaf lagi. Mau kau? Lakukan bully ataupun merendahkan orang lain hanya untuk membuat diri kita merasa lebih baik. Sesungguhnya seorang pembuli, dia adalah pembunuh. Dia mungkin tidak membunuh fisiknya, melainkan dia membunuh mentalnya. Top bully. Bully tidak membuatmu keren. Membuli tidak membuatmu terkenal. Tapi membuli adalah tindakan kejahatan. Dengan itu ciptakan suasana damai di sekitarmu.